Halo guys, kembali lagi dengan Adam Gadekar di channel. Kali ini di hadapan gue lagi ada motor ini. Motornya Om Angga. Jadi semalam Om Angga mau pulang ke Bogor nggak jadi karena takut motornya mogok di jalan gitu. Akhirnya udah gue suruh ke rumah tukeran motor. Ini motornya dia tinggal di rumah gue, dia bawa motor gue. Nah, rencana pagi ini gue mau bawa ini motor ke TDR ya kan. Tapi gue sadar kok kagak mau hidup. Semalam dia jalan ke sini emang udah batuk-batuk gitu. Cuma kan semalam gak mikir, gak nyari-nyari kendalanya apa. Nah pagi ini gue mau berangkat, gak mau di starter. Terus gue buka, gue covernya. Ternyata kendalanya dari tutup busi ini yang berwarna merah tadi. Kayaknya itu bawaan coil sebelumnya deh. Nah sekarang udah aman, gue mau jalan ke TDR bawa ini motor. Jadi gue ketemu sama Om Angga nanti di sana. Nah abis itu gue mau langsung pergi ke tempat brosoli guys. Ya itu aja sementara, nanti ikutin aja videonya. Ini belum berakhir, masih berlangsung. Oke okay? Ikutin terus guys videonya. Yo guys, ini gue lagi nyobain motornya. Gak ada kendala sama sekali. Gue bawa ngebut-ngebut tadi. Ini gue dari daerah mana ini ya, apa namanya, ke arah TDR lah ini. Nih gue kasih lihat. Nih guys, ini gua bawa jalan nih. Gua nggak bawa kamera, ini gua bawa handphone aja sementara. Gak ada kendala. Jalan lagi. Gak ada masalah udah. Kendalanya sekarang cuma dari apa namanya, dari salah kunci yang nggak pakai standar, pakai apa itu warna merah lah. Jadi pada saat jalan kalau warna merah tuh udah beberapa kali kasih jalan, adanya dia geser dan copot guys. Jadi ya rekomend buat kalian yang suka bepergian jauh, ya nggak mau jauh mau dekat, kalau namanya dia copot di tengah jalan ya bisa terjadi. Jadi nggak rekomend lah. Jadi nanti kalian panik dan lagi saat-saat yang penting, urgent dan enggak, dan membutuhkan motor yang siap jalan gitu ya. Nah ini malah bermasalah, nah itu repot banget. Jadi nggak rekomen lah guys, pakai yang standaran aja, coil standaran, ini juga standaran untuk mesinnya. Aman-aman ya, gak lanjutin berjalan dulu guys. A few moments later. Saya sampai juga di TDR. Emang gak ada kendala motornya, cuma sekarang si Om Angga mau pasangin EV meter di motornya guys. Nih, gue kasih lihat. Nih, lagi mau pasang EV meter, pasang ISS di belakang. Nih, jadi shock breakernya sama nama punya gue nih. ISS G series all black. Mau pasang EV meter nanti. Lihat aja nanti hasilnya kayak gimana guys. Udah mau kelar. Paling nanti tinggal setting-setting tuh EV meternya. Nah ini guys, ada 5 motor plus 1 motor Vario nanti di sebelah situ. Ini motor-motor yang bakal berangkat ke Boyolali tanggal 1-5 gitu guys. Motornya ini lagi dipersiapin semua, ganti oli tuh yang Vario. Varionya yang kemarin dibawa ke Sentul top speed 124. Nah ini sisanya, ya udah ikutin aja nanti guys perjalanan si ke Boyolali dengan motor-motor ini. Gua nggak bawa motor gua, motor gua lagi di sana. Sedap. Oke. Oh iya, ini motor gua habis dipakai Om Angga ke rumahnya di Bogor. Pas gue cek average 42 loh guys. Average 42,2. Itu di average. Kelihatan nggak ya? Coba. Oh, udah turun. Tadi 42 tadi. 41,5 guys. Tadi habis digebar-geber soalnya.
pas sampai sini ngetes. Pas dia nyampe tadi sih 42,2. Jadi dibawa jauh malah makin irit guys gitu. Nah kalau dalam kota so far gue kayak kemarin di Sentul aja itu di 34, 36 lah gitu. Kayak gitu sih buat hariannya ya. Jadi luar harapan gue dengan menggunakan silinder blok 63-nya TDR tuh so far aman-aman, gak ada kendala guys. Ya, nah kalau ini sekarang gue lagi setting injektor, gue mau coba pakai ke 140 lagi. Kalau kemarin kan pakai 160, gue mau coba 140 kayak gimana? Ya, sama apa lagi ya? Oh ganti roller. Ini sekarang gue lagi ganti roller yang 13. Gitu, oke? Okay?